Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan pagi hari ini yang spesial. Hari ini kita mau pengiriman kembali teman-teman ya. Kali ini yang mau apa guys? Kali ini yang mau kita kirimkan adalah pesanan dari Bapak Imam Joyo Kranding Tamanan Trenggalek. Ini ya, Bapak Imam Joyo Kranding Tamanan Trenggalek yang beralamatkan di Tamanan. Nah, ini ya. Jadi dulu juga pas kita demo di Trenggalek katanya beliau juga datang di lokasi. Dan kali ini beliau membeli satu set subwoofer aktif dari produknya HF Audio. Jadi belinya dua box, satu set kanan dan kiri. Ini adalah salah satu subwoofer yang paling laris. Nah, ini subwoofer yang paling laris dan juga subwoofer paling horek di kelas speaker aktif. Jadi ini di kelas subwoofer aktif dia maksimum powernya juga lumayan. Dia menurut saya di kelas power aktif dia subwoofernya cukup gelernya panjang banget. Itu ya. Untuk spesifikasinya dari HF Audio ASW118A. AS power ratingnya sampai dengan 1600 watt maksimum, single 18 inci subwoofer. Jadi ini subwoofernya itu single bukan double isinya. Sensitivity-nya 102 dB, impedance-nya 4 ohm. Dan teman-teman nanti frekuensi responnya 35 Hz sampai dengan 120 kHz. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan suara rendah sampai dengan 35 Hz. Oke ya, itu. Jadi ini nanti mau kita kirimkan sama ekspedisi dari sini langsung. Jadi dikirim dari toko langsung. Hari ini juga berangkat ke Trenggalek. Yang rencananya nanti sekitar jam 10 nanti berangkat. Jadi buat teman-teman yang ada di Trenggalek dan sekitarnya, nanti kalau mau order bisa dikirimkan dari toko langsung. Ongkir sesuai dengan jarak yang kita tempuh. Oke ya. Terus beliau juga ini membeli power. Ini power dari Wisdom yang AH 10002. Ini nanti juga akan kita kirimkan ke Trenggalek. Ini pesanan beliau. Jadi kemungkinan dia mau menggunakan middle atas 15-an, mau menggunakan power kelas H dari Wisdom. Terus beliau juga mau ini menggunakan nanti kabel kanonnya. Ini 15 meter. Ini sudah kita buatkan. Ini nanti buat menghubungkan dari mixer ke subwoofer. Itu nanti panjangnya 15 meter. Jadi nanti beliau nanti langsung mau menggunakan kabel panjang 15 meter yang menghubungkan dari subwoofer ke mixernya itu. Terus teman-teman, ini untuk powernya, ini powernya sudah kita tes ya kemarin, sudah kita tes dengan sprocket pasif. Ini sudah kita dusi lagi. Nah, ini sudah dalam kardus lagi. Jadi otomatis nanti teman-teman semuanya bisa nanti langsung cek sound kalau nanti sudah datang di lokasi. Kalau untuk subwoofernya ini mau kita tes lagi. Nah, ini subwoofernya mau kita tes lagi. Atasnya kita menggunakan VRC yang kiri 400 watt PT15, yang kanan 15A 500 watt. Itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita mau cek sound hari ini pakai middle VRC. Oke ya. Instalasinya dari mixer tadi kita masukkan ke sini ya. Dari mixer kita masukkan ke subwoofer input. Outputnya jadi harus urut ya. Outputnya ini kita masukkan ke speaker versinya. Oke. Sekarang saya nyalakan dulu subwoofernya. Ini sudah nyala. Potongannya sebesar 50 kronor. Terus volumenya ini tak buat jam 1 aja ya. Karena kita di indoor. Oke. Terus untuk middle-nya versinya, ini middle tak tambah untuk high case segini. Volume master-nya mentok. Volumenya ini juga jam 1. Oke. Terus yang samping juga sama, ini saya posisikan sama. Oke. Ini sudah saya posisikan semuanya sama. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cek sound daripada suara subwoofer HF Audio dengan middle versi 500. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Ini saya menggunakan mixer dari Soundbase yang top 800 8 channel. Keren nih, teman-teman. Nah, yuk gimana nggak pengen paketannya kayak gini? Oh, enak ini wes subwoofernya enak, atasnya enak, wes masuk banget.
serasa kita konser kalau kita punya speaker yang model-model seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita cek sound dulu. Ini kita bermain stereo ya, karena kita membuat line kanan kiri. Jadi yang ini kita buat L, ini R, ini kita buat line stereo. Nanti kalau main mono buat gini biar suaranya menyatu, tapi ini saya buat main stereo. Ini saya buat main stereo. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Ini kita nilai 0. Ini 0. Ini kita nilaikan 0. Oke, sekarang kita nyoba dulu yang gini. Oke, ini sudah mulai bunyi. Ini yang gini. Cerownya. Oke, sekarang yang kanan. Antara suara subwoofer dan juga suara middle imbang. Saya paling seneng kalau bisa imbang seperti ini. Tapi ini baru kita main separuh ya, karena kita di indoor. Jadi ini baru main separuh performa dari subwoofer dan juga speaker atas. Jadi belum kita full kan. Ini baru separuh volume bawah, atas juga baru separuh volume. Oke ya. Sekarang kita tes dua-duanya. We'll be right back.
suaranya sungguh istimewa. Teman-teman, tadi saya juga mendengarkan ya dari jauh, clarity-nya dapat banget. Padahal ini baru kita main sekitar 30% dari kekuatan suara. Kalau kita maksimalkan, loh, bisa full satu kampung. Itu real, sudah kita cobakan bagaimana karakternya. Memang suara dari HF Audio itu dapat banget digunakan untuk dangdutan, maupun kalau teman-teman nanti mau digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Yang jelas kalau buat dangdut, saya sarankan buat pembeli nanti frekuensinya diatur, dipaskan dengan speaker atasnya. Jadi jangan sampai ada rongga, celah frekuensi yang tidak terproduksi di situ. Jadi kalau nanti pembeli memotongnya terlalu rendah, nggak sesuai dengan speaker yang pembeli nanti punya, itu juga nanti kurang enak. Jadi saya sarankan nanti Wisdom AH10002-nya potongannya berapa, dan juga subwoofernya potongannya berapa, agar benar-benar suaranya di situ benar-benar bisa maksimal dan bisa enak didengarkan. Itu sangat saya rekomendasi nanti. Oke ya, hari ini juga satu set dua buah subwoofer dari HF Audio 118A dan juga satu buah power dari produknya Wisdom yang tipe AH10002 dan juga kabel. Nah, ini kabel 15 meter. Hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke Trenggalek. Jadi hari ini langsung kita kirimkan ke Bapak Imam Joyo yang ada di Tamanan Trenggalek. Terima kasih buat Bapak Imam Joyo. Nanti kalau membutuhkan alat-alat seperti ini lagi, bisa konfirmasi kita. Dan buat teman-teman yang mau order, untuk saat ini semua jenis subwoofer maupun speaker pasif harus kita inden dulu, pesan dulu sesuai dengan antrian, karena kita overload seperti Pak Imam Joyo. Untuk subwoofernya ini harus menunggu sampai dengan 2 minggu. Rata-rata paling cepat pemesanan 1 minggu sampai dengan 2 minggu karena overload di subwoofer. Subwoofer memang dari importernya juga tidak banyak, maksudnya pembelinya yang banyak, jadi otomatis harus antri. Itu untuk subwoofer. Dan kalau speaker pasif juga sama, upload juga harus antri. Jadi saya sarankan buat pembeli semuanya, mohon untuk segera mengantri kalau minat dengan produk yang seperti ini. Dan kita sangat tidak nyarankan kalau buru-buru. Jadi kalau pas ada mau cara buru-buru, ya bisa membeli produk-produk yang di sini yang lain. Tapi kalau yang seperti HF, Apollo, Power, itu memang harus mengantri jikalau kita stoknya harus mengantri dengan pembeli-pembeli yang lain. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.